satu yang Katolik orang kecelakaan meninggal. Aku di SMA tuh ada 5 orang ya. Kemana-mana kita bertiga. Kelompok belajar kalau dulu namanya. Masih SMA, SMP, SMP. Tapi sayang kalau akhir-akhir intoleransi. Belajar. Aktif ini hitungannya ya. Ya karena bersih, berbersih. Ya moga-moga aja nih yang libur banyak ya. Libur. Ada orang bule. Wah, pas bagusan. Orang bule kemarin tuh yang di Tawang itu, moga-moga kesini nyewa. Sekalian. Ini ada gerikinya itu. Belok, kayak di Lembahana ini. Cuman di Lembahana ada air terjunnya ya. Tahu apa sini. Naik. Hah? Naik. Bedono mana? Ya, naik ke sana. Nanti aja. Nanti aja lah. Ke Bedono dulu aja. Ada overpass-nya. Tuh, gede banget tuh. Muter dulu. Bisa tanjakan. Kok belum pernah kita ke stasiun Bedono sama Akmal nih, Akmal well fancy ngembun ntar di luar pak parkir di luar iya mau ke stasiun mau ke stasiun masih berkabut foto jegrek nang arep. Nah, inilah stasiun Bedono yang masih berkabut bersama Om Bambang dari Jawa Timur, Om Misbah dan Akmal anaknya Pak Eko. Wih. Lincah juga, lincah. Ya. Om Bambang ayo. Klasik ini stasiunnya. Iya, turntable. Turntable-nya itu. Selamat pagi. Di belakang saya adalah stasiun Bedono, stasiun warisan Belanda yang saat ini diperbaiki, sudah dalam kondisi yang bagus. Dan saat ini stasiun Bedono ini kondisinya berkabut karena di sini adalah termasuk wilayah dataran tinggi. Kalau dilihat di sana adalah 711 meter. Jadi area sini berada di 711 meter di atas permukaan laut. Dan di Bedono ini terdapat 3 jalur. Ya, jalur 1, 2 dan sana adalah jalur yang ketiga. Dan saat ini kereta ini masih aktif untuk wisata. Padahal dulunya jalur ini menghubungkan antara Kedungjati atau dari Semarang, Kedungjati, Ambarawa, Bedono, ke depan sana adalah ke Magelang dan terus ke Jogja. Inilah stasiun Bedono yang lamat-lamat terlihat karena tertutup oleh kabut. Apa yang di sana? Intinya ya. Di sana Pak, ini kan bukan tanjakan. Ujung jalurnya kali. Ini ya, ujung jalurnya apa? Ujung jalur itu loh, depan itu, pol itu. Tapi ya kita menyusuri. Masih bisa kan ini masih ini. Masih terus kalau dulunya kan sampai ke Secang sampai ke Magelang. Secang, ya. Iya, sampai Magelang terus Jogja. Ini jalur NIS kan?
Ini kan jalur NIS yang dari Semarang sampai itu. Jogja. Jogja itu NIS. Jogja Magelang itu warisan NIS, Pak. Ini termasuk jalur tertua juga. Tanggung, Gedung Jati. Ini sudah biasanya enggak ini ya? Mestinya ada dong. Yang di sana, yang sini? Oh sini, oh iya benar, ada. Nggak mungkin dia mau pindah ke sana, gimana? Mau iya. Dialognya untuk pindah balik ke sana. Ini? Putus ini udah. Ini putus ya. Ya. Tuh, hasilnya itu. Balik gitu. Oh bukan putus ini, Om, ini memang kayak gini misalnya. Emang nggak putus sih, emang kayak gitu. Tapi ini kayaknya udah macet. Enggak, ini ketanam ini. Ketanam. Oh, iya bulatannya ketanam. Ini kan ditarik gini. Ya udah nggak fungsi. Berarti ini cuma dipakai sejalur doang. Pakai jalur doang. Tapi sih dorong narik dia. Ini pol-polannya udah putus ini. Ini udah putus, terus ke sana adalah ke arah Secang. Lu itu ada sinyalnya. 1914 nih tulisannya. Ada sinyalnya. Kita mau difungsikan nih. Iya. Mau difungsikan. Yang jelas ya memang mau diaktifkan jalur ini. Ya ini kan digali lagi. Digali lagi ya. Ini kan sinyal kan ini? Sinyal. Ini. Masih dua jalur ya. Jalur sana. Ini pindah ke sana. Mau ke sana coba. Nah ini jalurnya terus. Daerah Medak no. Ini jadi dua jalur ya. Ini loh. Ini kan sini. Ini dua jalur. Ini yang lurus, ini ada belok ke sana ini. Ini saya bersama Om Bambang di grup Dead Rail Hunter, the senior Dead Rail Hunter. Ini udah jadi satu jalur kayaknya nih Om, ini cuma akses. Iya besinya dilebarin ini untuk akses gang kendaraan. Jadi ini sebelah barat satu jalur. Tapi kok melengkung gini ya, turun lah. Aku tuh pengen tahu. Memang sampai mana ini? Memang mulai Secang ini ya? Secang. Kan semua diaktifkan lagi kan? Sampai Medono. Iya. Berarti ini sudah jalan ini. Ini masih jalur ini. Berarti masih dua jalur. Atau yang besi yang sebelah sini ini pasang sendiri. Ini geriginya masih ada. Iya masih ada gerigi nih. Ini berarti benar tanjakan sini. Pak? Iya. Satu jalur. Satu kereta yang satu putaran 10. Oh putaran, putarannya yang di sana itu? Enggak, ini leri tuh. Oh muter gini ya? Enggak, cuma diparkir leri. Oh buat parkir. Buat parkir. Berarti dua jalur. Berarti ini ada giginya juga kan di sananya? Iya, yang ini nek yang satu sini enggak ada. Ada. Ini ada yang ini jalur ke sana ke iya, Secang iya, ya. Ini ke sana ke Secang. Secang Magelang Jogja. Iya. Baik, masih pakai begini ya. Iya. Ini sampai berapa masih ada ke sana, Pak? Wah. Ayo enggak putus sampai Jogja. Enggak, maksudnya ini ininya.
Ini ya sekitar 300 meter ke sana. 300 meter. Iya. Mau ke sana? Ini mulai Jakarta ini tuh. Pakai tantrat. Ayo. Coba mau ngecek Pak lihat sana ya. Iya. Okay. Monggo, Bu. Iya. Gerigi. Wis gak kelihatan itu. Waduh tuh. Masih ada. Geriginya. Tuh. Oh, berarti ini. Ini buat pot ini. Iya. Ini geriginya. Iya, ke arah secang. Asik, Bang. Wih, Israel geriginya ini. Di sini, Mas. Oh, sampai sini tanjakannya ini. Iya, 300 meter tadi Bapaknya bilang. Ini nanjak terus. Terus. Sampai Bedono. Berapa derajat ini ya nanjaknya, sudutnya ini? 30 ya. 30. Ya enggak kuat ya. Miring kayak gini. Nah, sampai sini nih, ini pol-polan. Pol-polannya dikit di sini. Sana masih Om, sana masih ada geriginya ya, masih Om. Bu, ya, mari. Dulu Ibu sempat lihat keretanya ya Bu ya, pakai gigi ini ya. Ini gigi. Ini kereta bergigi. Ini akan kemana? Jauh sini sampai jauh. Sampai jauh. Berapa Pak? Kalau jalan sini tuh nggak baik Bu. Sempit. Mau lihat ini. Lihat dulu giginya sampai mana gitu. Oh, giginya sampai Megelang sudah enggak ada. Sudah enggak ada giginya. Sampai mau lihat giginya yang arah dari Bedono sampai Sekang. Enggak ada. Sudah tutup rumah semua. Yang sini. Iya. Sampai sini kok. Sini sampai itu harian. Makam. Makam ya. Iya. Monggo, Bu. Iya. Coba. Entar aja. Giginya dicopot. Oh, enggak, Om. Ini giginya teman. Ya. Oh, ini. Tapi itu bekas gigi itu kan? Iya, bekas gigi juga. Oh yang di jalan. Ini giginya yang di sana itu yang di jalan, yang ngalangin jalan. Cakep juga ya. Ini rah gigi yang sudah nggak dipakai. Iya, satu-satunya ini. Tapi gigi yang nggak dipakai, gigi yang nggak dipakai ya di sini ini sudah mati. Gigi. Ini bukan tulisan itu. Yang tulisan itu tadi yang di bantalannya itu 1914 ini. GHH ya kan. GHH. Enggak maksudnya giginya ini yang bikin siapa gitu maksud saya itu gitu loh. Enggak ada ya. Jadi satu menyuruh. Jadi satu. Ya. Nih GHH 1902 nih Om. 1902 GHH. GHH siapa apa ya? Inilah jalur rel bergerigi yang mengarah ke Secang. Kita mencoba mencari di mana ujung geriginya. Giginya yang arah Secang. Ini ikutin kita. Coba pengen tahu kalau gitu.
pada ini sumber mata air. Jauh ya om? Ya? Masih jauh om? Balik ke Bedono lagi aja? Balik ke Bedono lagi ya? Ini kayaknya udah enggak depan sana tuh, udah ya. Agak datar kali itu. Ya makanya, ini loh. Ujung naiknya dari Secang ke Bedono gitu loh. Ini loh, giginya di sini habis kayaknya. Ini udah datar, ini udah rata ini. Ancang-ancang ini. Sini nih ujungnya ini. Nah ini bukan? Bukan mas. Ini kan agak turun, masih? Masih, masih. Masih gigi terus ya? Gigi terus ini. Jadi mungkin sana dulu ada yang orang ini dulu. Mungkin di situ. Nah ini agak datar, ini baru. Wah nggak bisa, ini masih turun lagi kok. Tadi sebetulnya masih ada titiknya lagi. Ini tuh masih kelihatan belok. Belok. Coba ya, ini. Baru bisa. Enggak, ini dicopot om. Enggak. Ini ya, beneran ujungnya ini. Bener ujungnya ini. Udah nggak ada kok ujungnya itu udah. Udah nggak ada lagi ya? Lagi datar terus ini. Datar. Lagi. Habis ya giginya. Ini udah sampai Secang udah relatif rata ya. Kalau emang dipatah kan nggak mungkin kan. Itu semua di sini kan. Iya. Ya kalau dia memang dipatah kan otomatis kalau dipatah diputus ya. Kan nggak mungkin akan dia ininya. Semua. Oh, ini jalurnya masih utuh kok ini kok hitungannya. Ya, masih utuh kan. Terus mana sambungannya kalau nggak ada? Nggak ada kan? Ini berarti udah ini. Nah, ini terus sana. Sampai sana, mentok ini. Iya itu sudah sana masuk lorong sana udah. Dia ngepres bukit ini, ya? Ya udah ngepres bukit ini nih, kemungkinan ngepres bukit itu. Arah Secang sana. Kalau itu dilepas. Tengahnya ini bautnya masih ada. Oh, nah, sisanya ya? Iya. Teh, oh, mungkin Secang, no. Oh, itu pas bukit itu.